Kemeriahan peringatan HUT RI ke-75 juga dilaksanakan di Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, Minggu 30 Agustus 2020. Bertempat di halaman SD Negeri 2 Pekutan, dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, fashion on the street, untuk lomba paduan suara dan lomba kreasi makanan tradisional, diikuti 4 peserta mewakili 4 pedukuhan. Kegiatan ini sebagai puncak acara di mana sebelumnya telah diadakan aneka lomba, baik tingkat dusun maupun tingkat desa. Kegiatan diselenggarakan oleh Karang Taruna Adi Perkasa, didukung Pemdes Pekutan, serta masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta Camat Mirit, Kades, dan ratusan masyarakat setempat. Untuk mencegah berkembangnya virus COVID-19, kegiatan kali ini tetap menjalankan protokol kesehatan. Menurut panitia, kegiatan kali ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta mempererat persatuan dan kesatuan warga. Kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antar pemuda yang ada di Desa Pekutan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga, untuk memperkuat tali silaturahmi untuk desa kita. Wakil Bupati dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari menjalin persatuan dan kesatuan, serta tetap menjaga kegotong royongan. Dan Wakil Bupati juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh agar kesehatan terjaga di masa pandemi seperti sekarang ini, salah satunya dengan jalan sehat, bersepeda seperti sekarang ini. Dari Mirit, Tim Liputan Rati TV memberitakan.